selamat hari raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Ya, enggak cukup masak karena kita sukanya yang masak telurnya ya. Jadi digoreng lagi telurnya. Dan sosnya kayak black pepper. Yang harga 30, 10, 5 ringgit. Jadi kita masuk. 30 ringgit. Dan harga asalnya ini juga mahal, teman-teman. Nah, ini harga asalnya 79, hampir 80 ringgit ya, teman-teman. Jadi ada diskonan hanya 30 ringgit. Jadi ini bagian bawah, ini kain, dan ini bahannya bahan t-shirt ya, teman-teman. Jadi saya beli dua, karena kalau beli dua itu sudah diskon kurang lebih 20 ringgit. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan urusannya setiap harinya. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mungkin dalam video saya banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan mudik, semoga sampai selamat di tujuan dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi ada di perantauan, semangat semuanya dan semoga sukses teman-teman. Jadi hari ini acaranya saya mau keluar teman-teman. Saya mau pergi makan-makan keluar dan kita lihat suasana di luar ataupun di mall ya teman-teman, yang berada di area tempat saya tinggal teman-teman. Tetapi kalau di tempat kampung-kampung mungkin ramai ya teman-teman, karena di sini area Chinese ya, enggak begitu, bukan begitu sih, nggak ada sama sekali ya teman-teman. Takbiran aja nggak ada ya, jauh banget masjidnya ya teman-teman. Jadi ikuti video saya hari ini untuk melihat suasana di luar sana ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya sudah sampai di gateway teman-teman. Jadi kita mau makan di sini. Kita cari mana-mana kedai yang buka hari ini, karena ini hari pertama hari raya ya, takutnya banyak yang gak buka restoran-restoran yang ada di sini. Kita cari parkir dulu. Nah, ini suasananya di gateway, sangat sunyi banget. Kita naik lift aja. Assalamualaikum. Kita ke lantai 2. Ah, oke. Okay. Kita keluar. Ternyata nggak buka teman-teman. Tadi rencananya kita mau makan di Muhammadan. Dan ternyata buka. Kita cari yang ada saja. Kita makan di sini ya. Selamat hari raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Katanya di sini kopi ya teman-teman, karena di area sini semuanya banyak yang kopi. Jadi karena Muhammad Chan restorannya nggak buka, jadi kita makannya di sini aja ya. Oke. Okay. Kita masuk. Nah, untuk menu di restoran ini my fit. Jadi ini menunya teman-teman. Nah, kita order yang ini beef soup ya, mie ya teman-teman. Ada yang ini. Nah, ada nasi goreng juga. Kita order yang ini satu, jadi kita order mie satu, nasi satu. Nah, ini gorengan ya teman-teman, ada wonton goreng, ayam goreng, seperti itu teman-teman, juga ada roti. Nah, kita juga order yang ini, jadi kita ordernya nggak banyak. Di minumannya saya order yang ini, avocado mixik teman-teman. Jadi kita masih nunggu orderannya. Nah, orderan kita yang pertama sudah sampai. Ini beef noodle soup. Mie-nya kayak mie cijongpan ya, seperti ini. Ini pentolnya. Nah, ini orderan yang kedua sudah sampai.
ini ada apa ya? Nah, ini tengahnya ada tebunya, teman-teman. Dan ini kulit popia Vietnam. Ada seletnya di dalam dan juga mie. Dan makannya ditambahin sosnya ini. Nah, ini juga ada jeruk nipisnya, teman-teman. Ini rumahnya sudah sampai. Aku baru mix. Kental banget, teman-teman. Dan juga ini limau grass. Dan kalau ini avocado. Coba dulu minumannya. Pesan order nasinya, telurnya kurang masak. Jadi dikembalikan, digoreng lagi. Dan ini pentolnya. Panas enggak ya? Pentol dengan ini. Coba. Pentolnya enak banget. Dan dagingnya itu terasa banget ya. Enak. Dan ini daging sapinya. Top banget. Nah, ini namanya enggak tahu ya. Tapi ini crispy banget. Pakai sos makannya. Di dalam itu oke. Di dalam itu lembut banget ya. Ada dagingnya juga. Enak. Nah, ini nasinya sudah datang ya. Dan barusan telurnya nggak cukup masak karena kita sukanya yang masak telurnya ya. Jadi digoreng lagi, teman-teman. Dan sekarang sudah masak telurnya. Kulit popianya ya, di dalam ada daging ayamnya, ada mie, wortel, dan juga salad yang lainnya. Pakai sosnya. Kalau yang ini tengahnya itu tebu ya, dan luarnya itu dagingnya ini. Dan ini ayam bakarnya, dan sosnya kayak black pepper. Oke, mulai. Nah, enak banget. Oke, Bapak. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah selesai makannya, teman-teman. Saya makannya di belakang sini ya. Dan sekarang saya mau pergi ke shopping mall, teman-teman, ke Aeon ya, Jasco ya, teman-teman. Nah, sekarang jalanan sudah mulai sesak, teman-teman. Sudah banyak mobil ya. Itu. Sudah macet di jalanan. Kalau barusan tidak terlalu banyak ya mobil ya. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Aeon. Dan ternyata di mall Aeon ya, rame banget, teman-teman. Parkiran aja penuh banget ya. Nih, sudah mulai rame. Barusan di jalan raya pun sudah sesak ya. Ternyata rame banget. Oke, kita naik lift dulu. Kita ke lantai atas. Oke, kita sudah sampai ke lantai 2. Jadi suasananya di hari pertama hari raya di Malaysia seperti ini, teman-teman, di mall ya. Saya mau pergi cari itu, teman-teman. Saya mau cari berburu baju diskonan. Mudah-mudahan ada diskon ya, karena ini masih hari pertama, mungkin ada offer. Oke.
jadi saya mau masuk ke Aeon sini teman-teman. Nah, banyak diskonan teman-teman. Stok clear. Ada yang harga 30, 10, 5 ringgit. Jadi kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, semuanya ini diskon semuanya teman-teman. Ada yang 20, ada yang 30 ya. Oke teman-teman, sekarang kita bayar dulu ya. Kita sudah borong baju. Oke teman-teman, sekarang saya sudah belanja. Belanja diskonan teman-teman. Sekarang saya mau turun ke bawah, mau pulang. Dan suasananya di sini ya gini-gini aja. Nah, di sini biasanya ada apa ya? Ada yang nyanyi teman-teman. Tapi hari ini belum ada lagi ya. Ini pentasnya. JFS. Ini juga ada promo di sini, beli 2 100 ringgit. Banyak promo teman-teman. Ini baju panjang. Oke, udah shopping lagi teman-teman. Saya beli baju di YFS. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman suasananya di hari pertama hari raya ya. Saya mau cari tempat duduk dulu. Mau makan es krim. Nah, di sini ada yang kosong. Kita duduk di sini. Oke, kita makan es krim dulu ya. Oke, sekarang lanjut makan burger ya. Oke semuanya, sekarang saya sudah berada di rumah. Kita sudah pulang dari jalan-jalan hari ini. Barusan habis makan-makan dan sekalian kita jalan-jalan ke shopping mall ya teman-teman. Sekalian melihat suasana di luar sewaktu hari raya ya teman-teman. Dan barusan itu saya sempatkan untuk shopping karena banyak banget diskonan hari ini ya. Jadi saya ada beli sedikit baju teman-teman. Ini saya belinya di YFS teman-teman. Dan juga beli di Aeon di dalam teman-teman. Ini sampai segini teman-teman ya. Karena diskonnya itu separuh harga ya. Mungkin lebih ya teman-teman. Dan kita unboxing hari ini apa saja yang saya beli teman-teman. Nah, ini saya beli t-shirt seperti ini teman-teman. Nah, ini ada diskonan 10 ringgit diskonnya teman-teman. Harga asalnya 39 ya. Jadi ada diskon 10 ringgit. Ini teman-teman, dan juga yang ini. Kalau yang ini diskonnya separuh harga teman-teman. Ini kainnya lembut banget, halus banget ya. Ini teman-teman. Dan ini hanya harganya 30 teman-teman. Nih, 30 ringgit dan harga asalnya itu saya buang tuh labelnya. Nah, ini harga asalnya 59 ringgit teman-teman. Dan tadi dijual hanya 30 ringgit. Jadi saya beli aja teman-teman. Karena saya suka kualiti kainnya itu adem banget ya teman-teman. Jadi saya beli ya. Dua dan juga yang ini. Ini harganya 30 ringgit semuanya teman-teman. Jadi harganya itu separuh harga. Ini saya beli dua. Karena kebetulan tinggal dua teman-teman. Nah, ini kuning dengan yang ini. Karena ini penghabisan stok teman-teman ya. Jadi saya borong juga ya. Dan ini juga, ini harganya juga 30 ya. Dan harga asalnya 69 ya teman-teman. Jadi melebihi separuh harga ini harganya teman-teman. Ini seperti ini. Ini dibilang panjang nggak begitu panjang ya teman-teman. Ini bahannya itu adem banget. Dan juga beli ini skirt ya. Ini cakep banget.
Tadinya ada dua teman-teman, karena yang satu itu nggak ada ini ya, nggak ada harga yang berwarna merah, jadi katanya nggak ada diskon. Tetapi yang ini nggak ada harga merah ya teman-teman, tetapi boleh. Kemungkinan yang itu kasirnya itu mau ngecek itu malas mungkin teman-teman, jadi dia bilangnya nggak ada diskon seperti itu teman-teman. Dan juga beli ini teman-teman, ini bahannya tebal banget, bagus banget teman-teman. Nah, ini panjang ya. Dan ini ada topinya teman-teman, seperti ini. Dan ini hanya 30 ringgit dan harga asalnya ini juga mahal teman-teman. Nah, ini harga asalnya 79, hampir 80 ringgit ya teman-teman. Jadi ada diskonan hanya 30 ringgit. Dan juga yang ini seperti ini teman-teman. Banyak warnanya ya. Ini juga 30 ringgit teman-teman. Dan yang ini saya beli apa namanya ini teman-teman. Nah, beli ini ya. Seperti ini. Yang untuk dalaman itu teman-teman. Ini satunya 15 ringgit. Jadi saya beli 4 dikasih diskon harganya hanya 50 ringgit. Ini saya belinya di lain tempat ya teman-teman. Saya belinya di Farm Mall ya, bukan di Aeon ya. Jadi saya beli 3 warna, hitam, putih, krim, dan apa ini namanya ya, coklat ya teman-teman. Dan ini saya beli ini di YFS. Ini juga ada offer. Beli satu, kalau beli satu itu 69.90 sen, kalau beli dua 120 teman-teman, seperti ini ya. Jadi ini bagian bawah, ini kain, dan ini bahannya bahan t-shirt ya teman-teman. Jadi saya beli dua, karena kalau beli dua itu sudah diskon kurang lebih 20 ringgit. Nah ini yang hitam sininya, nih ada dua ya teman-teman. Dan juga saya beli ini teman-teman. Yang ini sebetulnya juga boleh beli dua, kalau dua 140, kalau beli satu itu 79.90 sen, 180 kurang lebih ya teman-teman, kurang 10 sen lah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya belinya ini 180 karena yang satunya itu pilihannya nggak cocok untuk saya, jadi saya hanya beli satu teman-teman. Seperti itu shopping saya kali ini. Ini belinya 3 semua. Ini berapa ya? 200 kurang 10 sen teman-teman. 3 baju ini ya. 200 ringgit semuanya teman-teman. Kalau yang di Aeon saya belinya semuanya habis 238.25 sen ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Semoga video saya hari ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.